Oke, semuanya kembali lagi bersama OB di sini di game Plan versus Zombie ketiga. Mantap nih. Kita sudah sampai sejauh ini, hari keempat. Tinggal membersihkan kolamnya Crazy Dev. Lihat saja di sebelah sini ada zombos. Ya, bukan zombos, ini takut yang sedang mandi ya di dalam sana tidur enak-enakan. Aduh, ada-ada aja nih si takut nih ya. Dan kita juga sudah menyelesaikan kemarin bagian sebelah sini ya, sudah jadi wow, keren. Dan sekarang tinggal lanjutin lagi pertarungan kita melawan para zombie. Untuk hari keempat kita membutuhkan 15 tiket dan kita baru memiliki satu tiket. Langsung saja kita mainkan. Oke, sekarang ini tempatnya agak susah nih. Air semua. Wow. Wow, wow, wow. Kenapa jadi air semua? Gak bisa gitu. Wah, wow, aku ternyata salah naruh ya. Oke lah, ada satu tanaman matahari yang ternyata terlalu depan. Aku salah mengira-ngira. Dan zombie-nya juga sudah dateng. Sebel banget. Baru mulai, zombie-nya udah dateng. Nanti dulu dong. Ini air semua. Kalau bukan air semua juga enak nih, gampang. Tinggal tau-tau aja. Menurut kalian gimana nih tantangannya nih? Air semua loh, level 40. Depannya kita nggak tahu nih tantangannya akan seperti apa, sedang sesulit apa. Semoga aja nggak sulit-sulit banget ya. Kalau sulit banget sih parah ini. Jadi ingat pas yang Plan vs Zombie kedua, di Plan vs Zombie kedua itu aku kesulitan buat main di Big Wave Beach ya, di pantai, karena ya emang susah aja, ada pasang surut airnya, ditambah monster-monster yang keluar itu kuat-kuat loh. Oke, terus sini. Tunggu sebentar, terus sini. Oke. Ini terus di sini aja. Di sini deh. Kita tutup. Oke, selesai. Satu lagi, aduh. Habis lagi lilipetnya. Terusnya aja deh lilipetnya, nah tinju deh tuh di sini, tinju deh tuh, tinju sampai puas. Tinggal satu lagi tuh di tengah-tengah situ tuh. Oke, sudah selesai. Tinggal petana mataharinya, tapi lilipetnya belum muncul-muncul, ditunggu-tungguin. Sabar saja lah. Ini dia lilipetnya, aku tungguin dari tadi, kamu kemana aja? Tuh yang di atas kuat lah ya, bisa nggak ya? Sendirian si pisuternya kayaknya bisa lah. Kalau pisuternya nggak bisa parah sih. Oke, di depan sana udah ada yang pakai helm besi ya. Bahaya banget yang pakai helm besi. Oke, oke, oke. Nah, bendera juga sudah masuk. Bendera kedua selesai, tinggal masuk ke bendera ketiga. Baiklah. Baiklah. Kalau itu yang kau mau, aku langsung saja seperti ini taruh. Oke, taruh juga di sini. Biar mantap tuh, ah. Dipukul lalu kena pisuter juga. Mantap, mantap, mantap. Kan kena anggur yang meledak, kuat juga dia, gak hancur-hancur. Nah, baru hancur dia. Terus ini mana lagi yang mau ditaruh-taruh, ha? Ini terus ini boleh. Ayo, di atas itu juga ada yang besi tuh, aku perlu. Pokcoy, pokcoy. Kemari kau, pokcoy. Aku sedang butuh bantuanmu, pokcoy. Walnut juga belum muncul lagi nih, nyebelin nih. Nah. Sip. Dan pokcoy selesai. Kita gak emak dengan kecepatan tinggi saja seperti inilah. Mantap. Tinggal satu dari sana. Harusnya sih dia udah mantap itu. Ayo dong, nah selesai juga akhirnya. Oke, dia level selanjutnya. Awas, zombie pemberi makan merpati akan memanggil merpati zombie di sekeliling mereka. Waduh, dia penghancur ini ya, penghancur pertahanan ya. Merpati zombie terbang dan menghindar.
di sebagian besar serangan tanaman sampai mereka mendarat. Wah, susah juga. Nah, kalau dia udah turun untuk makan rotinya, ya udah. Oh tidak, ini kenapa harus seperti ini sih? Nah, selesai juga. Itu tuh yang bahaya tuh, bahaya banget nih. Sekarang baru nih, zombie baru pakai merpati. Dan sesuai kata Dev ya, merpati yang ada di sini tuh merpati jahat. Bener aja ternyata ngebantu ada penjinaknya. Ini kenapa taruhnya begini lagi? Kenapa nggak bokcoy? Sebel nih. Satu baris nggak rapi ini. Oke, ayolah. Nah, itu dia tuh yang bahaya tuh. Ampun. Yang telur. Telur lagi. Apa sih namanya? Yang itunya ada banyak lah. Ada dua. Satu aja udah banyak. Ini dua lagi. Nimbalkan lah. Istilah taruh sini lah dua lah. Biar cepet ngalahinnya. Ya tapi yang dibawa kosong, iya juga yang dibawa jadi kosong. Ya ampun. Untung ini kayak masih awal-awal ya perkenalan. Ah iya. Awal-awalnya perkenalan tapi nanti kedepannya susahnya minta ampun nih. Kalau udah ada yang kayak begini ya nih, baru-baru kayak begini nih. Oke taruh aja dulu, taruh. Semuanya kita taruh ya. Kita bisa cabut itu, ganti sama ini. Oke, taruh. Oke, mantap. Disemek langsung semuanya. Tersisa satu di situ. Selesai juga ya, cepet. Oke, ini 42 nih. Baru nih beneran nih sekarang nih. Zombinya bakal susah nih. Waduh, bokcoy. Kuas, walnut. Kejam, mulai nih kejam-kejam ini muncul lagi nih. Oke, zombie-nya belum datang nih, untung. Tanam ini aku mau tanam sini deh. Ya ampun, biar aku taruh walnut nih, zombie-nya muncul sebelah mana, ayo. Juga gak tau lah. Mana tuh zombie, muncul dong. Kelihatan lah. Ya sudah, kita paling pakai squash aja kali ya. Oh di bawah rupanya ya, dia di bawah. Sudah tuh makan ya, puas. Penyekan tuh zombie, jadi zombie geprek dia. Ayo walnutnya kita taruh dulu deh. Wah ternyata bukan cuma satu zombie, ada satu lagi nih zombie kecilnya nih. Zombie kecil juga bahaya sih, kita harus waspada. Ya nggak kena dong. Bismillah. Terus inilah. Tutuplah. Mantap. Mana lagi. Sini dong maju semuanya. Tunggu sebentar. Iya di sini pelindung belum ada ya? Belum. Sabar dong, sabar. Nah itu dia tuh yang punya roti tuh, nyebelin juga nih, kita pasangin aja lah biar cepet. Karena yang punya roti menyebalkan, dia akan memberikan kita merpati yang tak ada habis-habisnya. Lama pula lagi tuh merpatinya. Ayo ini mana lagi, yang cepet. Mantap. Oke, tinggal pertahanannya belum ada. Gak apa-apa. Nah, akhirnya dikasih juga pertahanannya. Nah, gitu dong. Mantap. Pokoknya mantap semuanya sudah komplit. Baru komplit gini kan tinggal dipercepat aja selesai itu semua. Jadi semua. Ini tinggal kita tambahin lagi pokoknya. Tambahin lagi, ha. Macam-macam ini kita kasihnya aja lah. Nah lo kan kena ledakan dia semua, rasakan itu. Oke kita tambahin lah
Tambahin. Nah, sudah full. Sisa squash. Kayak gini sih udah mantap, menang ini udah pasti. Nah, itu tuh, nyebelin nih. Akhirnya selesai juga. Dan tamat. Akhirnya. Part 2 selesai. Nah, ini dia selanjutnya di perkemahan level 43. Hanya ada tanaman biasa. Oh tidak. Macam mana ini tanamannya cuma kayak biasa begini doang. Kita mau tanaman juga agak ragu-ragu ini. Karena zombie-nya belum muncul loh. Kalau zombie udah muncul sih gak apa-apa. Matahari cuma dikasih 50 lagi tadi di awal. Kuat sih harusnya, kuat lah. Ini sayang kita nggak bisa naruh di air sih, sebel banget. Seandainya gitu dikasih lilipet ini mungkin lebih bagus sih. Nah, lumayan dapat 3 juga itu. Kalau kita dapat skor 3 itu lumayan loh buat tambah-nambahin peringkat kalian di event yang kadang-kadang ada sih eventnya. Random sih eventnya juga bisa kadang tantangan buat ngumpulin poin, ngumpulin kemenangan, terdapat hadiah, lumayan kan? Adanya itu ya kayak gini nih, item yang kayak cili-cili yang ada di sebelah kanan ini nih. Jadi kita percepat aja dah. Ini mini game terlalu mudah. Kita percepat saja. Nah, udah komplit kan nih. Semuanya udah ketaruh nih sama pisuter. Pisuternya udah 3. Rasakan tuh pisuter 3. Bagaimana rasanya ditembakkan pisuter 3? Geli. Nah, kan hancur sudah semua tuh. Yang punya merpati sampai nggak sempat buat munculin merpati dong. Oke, okay, level 44. Wah, nantangin ini. Wah, parah sih jalanannya kayak begini. How ini? Wah, nyebelin guys. Tanamannya bolong-bolong. Tanahnya bolong-bolong lagi. Sebel banget lah. Jangan gini dong. Jangan bolong-bolong lah. Sebel. Bal, aku sebel guys, jalanannya bolong-bolong kayak begini. Namanya juga rawa-rawa ya, apa sih namanya? Tanahnya kadang juga suka beginilah. Tunggu. Ini, bukan. Ini, ayo cepet. Ini, oke, sudah tuh. Kita perlu sisi ini nih. CS. Nah, jangan lupa, aduh, udah muncul lagi dong di atas itu, sabar, woi. Si aim-nya udah muncul lagi, sebel banget. Di bawah juga ada zombie yang muncul juga, aduh, kacau ini, kacau ya. Kacau dan menyebalkan. Kita bisa kasih ini sih sebenarnya. Tapi ya sudah lah. Oke, sini boleh di atas sini nih, nah. Pasti itu bahaya tuh, kita kasih ini aja karena berbahaya banget. Ada yang pakai apa namanya, roti. Oke, tengah-tengahnya oke juga. Ayo, siapa yang berani macam-macam, sinilah sekalian semuanya, sini kau, ledakan nih pakai si rebung. Mantap. Ayo sini, siapa lagi yang mau keledakan, ha? Kau yang bagian tengah. Oke lah, sini majulah. Mantap nih, kita lagi mantap nih semua. Nah, terus pertahanan ini boxnya mungkin aku akan taruh di depan sini. Sepertinya akan cukup ya boxnya taruh depan situ. Yang terakhir. Nah, mantap, sempat juga akhirnya.
bok choy lagi kita taruh biar makin kuat ya. Satu harganya bok choy, menguras dompet. Kalau yang rebu 5, bok choy 6, jadi bingung mau pilih yang mana. Oke, ayolah, bisa lah. Ini aku juga punya bokconya nih ya. Aman lah. Rebungnya udah ada banyak ini. Harusnya aman lah. Gak mungkin gak aman kalau rebungnya udah kayak dua begini. Ini perfect lah. Ayo siapa yang mau maju lagi? Sinilah maju. Hah? Satu baris semua komplit semua itu. Mantap kan? Waduh, bolong lagi dong level 45, menyebalkan. Sebelum masuk di level ini kita cuma dikasih tantangan biasa, dan sekarang kita tantangannya adalah tanah yang bolong ya, menjadi rawa-rawa seperti biasa. Zombie akan datang beberapa saat lagi. Ini dia kayaknya si Im nih yang dari suaranya ya. Harusnya si Im sih. Iya, betul sekali, Im muncul. Waspada, kita punya si Freezer. Ini dia Snoopy di tengah. Baiklah, juga harus sesegera mungkin menanam tanaman matahari, lalu menanam lily pad supaya nggak bolong-bolong lagi nih rawa-rawanya nih. Oke, untungnya masih ada zombie di situ ya. Gak pindah jalur, kalau pindah jalur, wah repot juga. Aku bisa panik nanti. Mau yang mana lagi? Matahari aja deh. Oke, matahari dulu. Lily pad, jangan lupa. Biasanya aku suka lupa nih masang lily pad karena loadingnya lumayan nih, gak kelihatan. Di sebelah sini oke, ada lagi. Lily pad, jangan lupa. Ini. Ke sini oke tuh, udah oke semua, ha? Mau apa? Coba mau apa? Lilipet di atas juga ada tuh. Ayo dong, mana nih? Nah, lindungku akhirnya muncul. Yang di bawah kita kasihin juga nih, bahaya tuh, bahaya. Nggak nyaman lah kalau ada si yang bawa roti atau merpati ya, karena efeknya sangat berbahaya. Ayo dong. Oke, sedikit lagi, mantap ini. Oke, global terakhir. Aku sudah siap. Gimana kalian? Akan kuhancurkan kalian semua ya. Mana sini? Aku tunggu-tungguin kalian semua dari sini. Mana? Boxnya kayaknya nggak bakal dipakai deh. Soalnya benernya cuma sampai segini. Ini nggak bakalan deh. Bakal deh, yang tengah-tengah sih kayaknya bahaya nih. Kita tanam box choy aja deh yang tengah-tengah ya, supaya aman, soalnya dia pakai helm besi. Lah, ternyata nggak perlu lah. Kita punya anggur marah ya. Oke semuanya, kita sudahi dulu video sampai di sini untuk Plants vs Zombies ketiga. Kita lanjutkan lagi di esok hari ya. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian. Terima kasih juga buat yang sudah berkunjung dan supportnya. Salam dari Obi, sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye-bye.